Halo guys, saya kasih tahu nih, ini adalah salah satu kekayaan wisata Kabupaten Ponorogo, yaitu tempat para layang di Desa Tatung, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Nah, itu Taman Para Layang Tatung. Dan ayah ini sengaja di sini mau ngapain aja? Langsung aja cekidot, tonton aja. Apakah ayah juga mau ikutan main para layangnya? Langsung aja, cus. Nah, ini sebenarnya ayah nggak ada persiapan banget ya ke sini. Jadi bener-bener ayah tuh pakai sendal jepit untuk naik gunung, ya kan? Gak usah ketawa kalian ya. Dan bener-bener nggak tahu harus kemana, dengan siapa, sekarang berbuat apa ya. Tapi ini bener-bener harus makan dulu tuh, ada nasi tiwul dan sebagainya itu tadi ya. Nah, pokoknya di sana itu sudah ada makanan-makanan yang kalian tentunya recommended banget. Makanan-makanan desa kayak gitu tapi enak banget. Dan di situ ada taman-taman kayak gitu. Pemandangannya dari atas keren banget. Nah, ini ayah belum sampai puncak loh ya. Bayangin seperti apa nanti ayah kalau sudah sampai puncak ya. Pasti lebih indah banget. Negeri di atas awan kali ya. Oke, langsung aja cekidot. Selamat menyaksikan. Nah, di sini juga banyak banget spot-spot foto kayak gitu. Nah, kayak ayah kayak gini. Terus pokoknya banyak banget. Langsung aja yang penasaran langsung aja ke lokasi di Desa Tatung ya. Kecamatannya Balong, Kabupatennya Ponorogo, Jawa Timur, guys. Nah, tuh ada kegiatan macam-macam juga. Itu ada senam yang biasanya sih sering-sering itu setiap hari Minggu ya. Tapi katanya malam Minggu juga ada, guys. Jadi di sini tuh udah ramai banget para pengunjungnya juga. Nah, buat kalian yang pengen sehat, di sini tidak dipungut biaya ya. Nah, ayah pun juga nggak mau dong melewatkan ikut-ikutan senam ya, walaupun ayah sebenarnya nggak pernah senam. Jadi maaf juga gerakan-gerakan senamnya asal-asalan dan keliru juga niruinnya. Langsung aja selamat menyaksikan. Dan jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Dan nanti lihat aja deh seberapa tahan aku kepanasan. Terus juga di situ senam yang benar-benar ayah nggak pernah senam. Dan juga nanti lihat aja deh. Tapi jangan ketawa loh ya.